Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala syarifil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, fa la usalli rahimahullahu ta'ala wa ala man qa'ada fi darin amin. Wa ma li ba'a limal 'aynu tali ikhtara man qala wa syibhin yanjali. Dan apa-apa bagi dan apa-apa maksudnya tentang masalah ya harakat doma kasrah ya ismam ya, bagi fa fi ilba'a ya bagi apa yang bagi ya bagi ma ain fi'il yang mengiringi ikhtara pada lafaz ikhtara wan qada lafaz in qada wasyibhin yang jali dan ya menyerupai yang nyata ya jadi maknya menjadi mubtada Rifa'i jal majrur Pak mudab ba'a murad labas mudab ilai lima al-ainu ya. Lima jal majrur ya. Al-ainu ya. Jadi lima lainu lima lamnya huruf jar namanya isi mausul lima mabni ke atas sukun karena mahal jar jar majrur mutarik dengan dibuang menjadi khobar mubtada ainnya itu mubtada mubtada lagi tali ya jadi khobar mubtada jumlah fi'il fa'il mengiringi iya fi ikhtara ya jar majrur mulut lapas fi apa jarin ikhtara mulut lapas jar majrur bi fi in qada maupun ikhtara wasibhin apa sibhin ya apa sibin itu diatopkan hurufnya wawunya huruf atop atas lapas ikhtaro yang jali fi'il mudhari fa'annya dhamir mustatir fi jawazan takdirihu wa yaudu ila sibin ayas butu maksudnya tetap indal bina ili maf'uli ketika ya di sisi bina maf'ul lima talil ainu bagi apa yang mengiringi oleh ain oleh ain fi'il min kulli fi'lin dari setiap fi'il yang mengiringi ain fi'il yakunu ala wasni ibta'ala adalah ia atas wazan ibta'ala au infa'ala atau infa'ala wahu mutal aini dan itu mutal ain. Jadi ain fi'ilnya ada huruf ilat. Ma yas ain fi'ilnya huruf ilat. Ma yasbutu apa yang tetap li fa'i ba'ah bagi fa' fi'il ba'ah. Min jawazil kasri daripada boleh kasrah. Wa dami boleh domah. Wa nau dan waza dikan mungkin itu nau sumpama ikhtara in qada. Wasibi dan serupa dan yang serupanya. Pak Ejusu maka boleh pita pada tak wal kau dan kau, ya. Pada tak
dan kop ya ikhtara ta kop inkoda salah satu aujun tiga wajah ya. Adomu pertama doma awas umpama ukhtura boleh bacanya ukhtura tapi kita jarang melihat di lapangan katakan ya. Lagi baca kitab bacanya ukhtura tulisannya jarang unkuda unkuda juga kita jarang nemuin kebanyakan pakainya ya kasrah wal kasr dan kasrah dalam sumpama ikhtiro kebanyakan pakai ini nah, umumnya dan wan kida dan in kida wal ismam bacanya ismam watu watu harakul hamzatu bimisli arakati ta'i wal qaf dan dibariskan hamzah dengan seperti baris tak dan kop tak dan kop berarti apa kalau tu tu berarti ya tu berarti kuda berarti un kuda tiro berarti ih tiro tidak berarti in kida. Jadi kalau ain fi'ilnya kasrah maka awalnya kasrah doma maka doma. Nah, kalau fathah nah ini itu abil amr tadi ya. Jadi ini abil majur. Jadi boleh bacanya ukhtura unkuda. Tapi kita lihat di lapangan nggak begitu. Lapangan, lapangan maksudnya di bacaan kitabnya, saya belum temuin sepanjang saya ngaji di kitab ya, unkuda, ukhtura, wasan kayak begini, saya belum temuin. Kebanyakan ulama pakainya ikhtira. Dan memang seorang ulama ketika menulis berusaha untuk semudah mungkin. Sepaham mungkin karena memang ada kitab-kitab yang susah seperti Fathul Jawad itu kitab susah ya. Fathul Jawad itu kitab susah ya. Oh, Fathul Wahab masih masih bisa ya, masih lebih mudah daripada Fathul Jawad Fathul Wahab ya Fathul Wahab itu masih mudah nah, dibandingkan dimaksudnya dibandingkan tapi tetap ya, bergantung orangnya juga. Kalau banyak orang udah ngomong begitu ya kalau atau jawab susah baik ngomong kiai ya. Kalau ngomong kiai kiai bilang susah ya bagaimana orang orang baru ya pasti susah seperti Abdullah Asy'arani beliau punya kitab ya, kecil kitabnya tapi banyak banyak faedahnya minahusannya itu mudah tapi kitab beliau yang namanya Al-Anwarul Qudusiyah Masya Allah susah banget itu kitab susah bacanya kita harus saya kalau baca itu mutolaannya rada lamaan dikit jadi direnungin dulu dipahamin dulu rada susah ya. Jadi ulama itu kalau nulis kitab berusaha supaya paling mudah, mudah dipaham ulama itu. Menjauhkan kata-kata yang sulit. Ya, seperti ini kan sulit nih kalau nggak tahu kan sulit. Kadang lupa. Ini kita belajar aja ingat. Ukhtur, unkuda. Kita nggak nyangka kalau ini adalah majhul ukhtura unkuda wallahu a'lam.